أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم, مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين, صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd Jamaah sekalian, hafizahkumullah, bapak ibu yang dimulakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan enjang menika alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala uh, ngluberaken mana nikmatipun dumateng ka Allah panjenengan sami katitik wonten ing kesempatan enjang menika alhamdulillah kita waket makempal manunggal wonten ing majelis ilmu ingkang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, terus bareng pemahaman dumateng kita tumrap urusan agami kita sehingga sinasa uh, sinoso segede-segede ibadah kita enten peningkatan pun baik saking sisi kualitas si pun lan ugi saking sisi kuantitas pun sebab konsep gesangi pun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku nek dinten menika sami dinten menika sami kali dinten kolon ben katos wingi niku termasuk yang ingkang merugi Konsep hidup hidup dalam Islam niku dari hari ke hari senantiasa perbaikan ada penambahan ada perubahan-perubahan kepada hal yang lebih baik nah, Di antara Engkang Saged merubah seseorang merubah kepada yang lebih baik adalah dengan tola batul ilmi, yeah. karena perubahan tiang niku pola pikir niku pasti akan mengalami perubahan. Yeah. Nah, engkang ingkang saged mengimbangi dan mengarahkan perubahan itu adalah ilmu. Ingkang saged mengarahkan perubahan-perubahan itu pada hal yang lebih baik niku adalah ilmu. Sebab napa? Sebab perubahan niku dipengaruhi dengan faktor ingkang kata Faktor usia niku mangke ndadosaken tiang berubah pola pikiripun. Nggih, santri nggih nalika tasih gak dadi santri seh Bujang orang duwe renggan niku gadah idealisme ingkang inggil dalam berislam. Aku pengen tadi iki, iku iki iki, iki, iki akeh ngene ngene ngene. Bar niku mangke nikah. Nah, pun mulai kesrimpet jilbabe bojone. Wis mulai rada oleng, nggih. Nggih. Ku anak Nek anak gak siji, sih cile umur telung tahun, patang tahun, niku orang mikir, niku gak seneng senenge, Neng gue bahasa ini salah itu papat mikir daftar ulang gue lagi tambah uleng meneh. Nih, ini faktor usia, nih faktor sosial, faktor informasi engkang masuk dalam pemikiran-pemikiran kita, nih bendino pun, nopo pun, bacaan-bacaan informasi, tontonan-tontonan engkang mengajak kepada kehidupan duniawi, nih ini juga akan merubah pola pikir kita, nih. Terus Kedah dipun imbangakan pengausan belajar agama niku tujuan nipun diantaranya adalah untuk memasukkan informasi-informasi yang positif pada diri kita. Sebab saben dinten kita niku informasi sing melebeting pikiran otak kita niku kata enggang negatif, nih kata enggang negatif. Jenengan bentino nonton oleh roh konconi tonggone, motori anyar is mumet toh. Yeah. Oh, ana sing mobile anyar, dandan-dandan omah. -dan -dan -dan, ah, wis ah niku nek mboten diimbangi kanthi di ilmu agami, niku mangke ndadosaken kita ugi akan berubah, ngaten. Yeah, ya, berubah berubah akhiripun kadang enten sing perubahanipun pelan, enten sing drastis, biyen aktivis, oh Masya Allah semangat ngajine, semangat dakwah, semangat oh mbasan suwe-suwe ditinggalkan semuanya. Naudzubillah, Ya, yeah. pramila Istiqomah di atas jalan menuntut ilmu niko adalah salah satu cara untuk istiqomah di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, kita lanjutkan materi kita pilih wonten ing panggilan ingkang terakhir inggih menika kita sampun bahas tentang makna Islam nye, tentang al aslu attani e, prinsip ingkang angka kalih inggih menika makrifatu dinil Islam bil adillah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian sambung kita bahas napa niku makna Islam, kita melebet nggih menika tentang al-Islam nggih martabatul nggih martabat e, marotibul Islam utawi tingkatan-tingkatan agama niku enten tiga Islam, iman, ihsan eh, Iman Islam, iman, ihsan. Eh, Wa kullu martabatin laha arkan lan saben saben tingkatan niku enggak ada rukun. Nye, Islam niku makan enten rukun rukun nipun, enten gangsal. Islam iman enten enam. Kemudian ihsan enten kalah lan sak panunggalan pun mangke kita bahas tunggal tunggal. Fa arkanul Islam khamsatun maka ada pun rukun Islam niku enten gangsal syahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yeah. Rukun ingkang kos tunggal nggih menika syahadah la illallah dan syahadah Muhammad Rasulullah ingkang dipun wastani kanthi taufik dan syahadatur rasul. Nggih. Yeah. Syahadatut tauhid dan syahadatur rasul. Nggih rukun ingkang pertama. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah. Maka kita bahas. Kemudian enggak kalian wa ikom wa ikom atau sholat, enggak menegakkan sholat. Wa ita uz zakah, membayar atau menunaikan zakat. Wa sawm ramadan, berpuasa di bulan ramadan, Wa haji baitillah al haram. Kondat enggak engkau gangsal, enggak menikah haji ke baitullah. Niku arkanul Islam. Fadalil syahada kita lanjutkan. Adapun dalil tentang syahada tentu ni pun hutan Al Quran, dan uki hadis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dipatahkan tentang syahadah meniko. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Syahidallahu Annahu La Ilaha Illallah. Ya, Syahidallahu Annahu La Ilaha Illahu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadi saksi Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Boten enten ilah Boten enten sembahan Boten enten dat engkang berhak diibadahi Illallah atau illahu Kecuali Allah wal malaikah Demikian juga para malaikat Wa ulul ilmi Dan juga para pemilik utawi ahlul ilmi Yang berikir maksudnya pun para ulama Para ambiya, para ulama Kha imam bil qista La ilaha illa huwal azizul hakim Buat ayat menikah Allah subhanahu wa ta'ala Negesakan dua kita Bila Allah para malaikat Lan para ambiya Para ahlul ilm sedaya nipun menyaksikan bersaksi bilih mboten enten ilah ingkang berhak diibadahi kejaba Allah Subhanahu wa taala. Wa maknaha lan maknanipun nggih makna la ilaha ma illallah niku napa? Ai syahadatu alla ilaha illallah la ma'budah haqqun utawi la ma'budah bihaqqin illallah. Terus makna la ilaha illallah niku makna syahadati Allah ilallah niku maknanya ingin menikah pilih boten enten sembahan boten enten Tuhan engkang berhak diibadai kecuali Allah. Ay, anna makbudin siwallahi batilun maknanya pun ingin menikah pilih sedaya sembahan sembahan selain Allah niku batil. <tuh> nah, Bapak Ibu sekalian hafidzohumullah saat niki no poto ingkang dipunwastani ibadah niku. Utawi suatu amalan niku dipunwastani ibadah niku terus bunti. Kalau tanggal solat poso kaji niku termasuk ibadah napa Ibadah. Kenapa puasa, sholat, itu disebut ibadah? Kenapa, bu? Menyembah sama Allah. Kenapa male? Cari ridho Allah. Nih. paling boten enten enam perkara. Ada enam hal. Kenapa? sesuatu niku kenapa disebut dengan ibadah? Yeah. Terus nek bahasa ini pun santri bahasa ini pun mahasiswa niku ada enten enam perkawis untuk mengidentifikasi sesuatu niku termasuk ibadah napa no. mboten Enggang agus tunggal saking pundi kita mangertosi kaifana riful ibadah. Bagaimana kita mengetahui suatu amalan perbuatan itu termasuk ibadah napa no? mboten? Ingkang angka setunggal inggih menika Allahu wa rasuluhu bil ibadah. Ingkang angka setunggal inggih menika bilih Allah lan rasulipun sallallahu alaihi wasallam menamai amalan itu dengan ibadah. Terus memang disebutkan secara sharih secara tegas dening Allah lan dening Rasulullah pilih amalan itu adalah ibah, ibadah. Terus nek enten Quran, enten ayat ingkang nyebataken nah, apa amalan amal tertentu niku sebagai ibadah, maka itulah nggih termasuk ibadah. Ingkang angka kali amarahullahu wa rasuluh diperintahkan dening Allah lan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih yeah. dados perintah saking Allah sedaya dawuh saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti sedaya nipuniku termasuk napa ibadah nggih tapi lha tanglet salat termasuk ibadah napa mboten ibadah sebab napa dipun dawuh dening Allah Dening dawai dening Rasulullah Poso dipun Zakat diperintahkan Maka itu semuanya ibadah Ingkang angka tiga ingin menikah Nahallahu alaiha Bukan Sanallahu alaiha Au ala fa'iliha Allah memuji Amalan tersebut Atau memuji Pelakunya Allah memuji Amalan tersebut Utawi Allah memuji Pelakunya contoh pun apa misalnya, pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan. Nazar nih, nazar niku ketika Allah orang orang itu memenuhi nazar-nazar mereka. Nazar, ingkang saya tentu, nih pun. Mula tentang babakan nadar pun nate kita bahas bahwa nadar niku tidak muncul tidak lahir tidak keluar kecuali dari orang napa nggih bakhil ngaten nggih wong sing napa di didasarkan di nadar niku wong sing pun niku napa medhit ngaten mosok kali Allah kok pakai syarat Aku sok anakku lulus lek ujian, sok nek anakku ketompo, sok aku dadi ketompo jadi ASN, jadi PNS, buka aku arek salat tahajud, aku arek poso Senin kemis. Kan niku padha mohon kalih mengatakan ngaten, ya Allah, kula pengin salat tahajud, kula pengin poso Senin kemis, ning sarate anakku diluluske. Lan nader iku wonten niku. Neng niku nek nadar enggang saya kudu dipenuhi. Ah, tiang enggang memenuhi nadar niku dipun alam dening Allah yufu bin nadri. Ya, mereka adalah orang-orang yang memenuhi nadar-nadar mereka. Maka nadar termasuk ibadah. Kenapa? Karena dipuji. Nge, ya, dening Allah subhanahu wa taala orang-orang yang memenuhi nadarnya. Kemudian engkang selajengi pun ingin menikah Allah mendorong nge, mendorong untuk mengerjakannya dan pelakunya dijanjikan dengan pahala nge. terus nek enten amalan-amalan engka kita niku dipun anjuraken kemudian dipun paringi napa jenenge ganjaran niku berarti niku adalah napa ibadah nek sing ngelakoni angsal ganjaran ngeten nggih nah, lan niku berarti termasuk napa bisa ngelakoni puasa-puasa sunnah nggih salat jamaah niku banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi nggih motivasi misalipun nggih khairus sufu fil rijal awwaluha wa syarruha akhiruha nggih sebaik-baik soft salat jamaah kagem laki-laki niku adalah soft yang paling awal Niku berarti termasuk ibadah, berusaha mencari, mendapatkan soft awal niku keutamaan. Kenapa? Karena didorong dan dimotivasi dengan Rasulullah. SAW dan dijanjikan pahala yang besar. Kemudian, enggang <tuh>. selanjutnya pun al -hadir al hadr Ala Tarkiha Nopo al ala tarkiha niku enggak menikah ee, diingatkan dining Allah? dan Rasulullah. Supados boten meninggalkannya, tidak meninggalkan amalan tersebut. misalipun berupa kebaikan-kebaikan, meskipun kebaikan niku kecil, sinawsa kebaikan niku sedikit. Rasulullah SAW mengerti La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Masya Allah dalam Islam niku, ngantos para ulama niku jelasakan ngerti. Bapak Ibu, kita bareng engkang ingkang sepele jenengan nang letakkan kali derek jenengan. Pak Bu, pripun kabare? Ngaten. Niku termasuk terus termasuk ibadah Bapak Ibu. Kenapa ibadah? Karena nek niku kita tujukan pertanyaan niku kita tujukan kepada sesama kaum muslimin, maka pun pasti jawab napa? Alhamdulillah. Walaupun makanya alhamdulillah ini sok tambahannya sok rodo, orang sing penak, orang sing rapenak misalnya mesti nak ibu-ibu, beri kabar ibu. Alhamdulillah mas, mesti orang penak nak tanya tu. Ya, enggak. Okay. Jadi asli nak nak ora muni orang Alhamdulillah kok orang penak pakai wo Bu, beri kabar ibu. Alhamdulillah mas, mas. anggerengnya niki ni mesti rotok, sepet uripe. Sebab mungkin nak gak rotok penak. Alhamdulillah yo penak. Beri bu kabar ibu. Alhamdulillah Pak Ustaz ingin pun ngeten ngeten ngeten. Ini kum ni kum gak senang Gitu. terus nada bicara tambahan-tambahan niku -tambahan, menunjukkan nggih gambaran atin ini kaya nopo nggih padha kali wong ngelaksen motor niku to nek tintin neng ruang pena niku berarti nyapa baik tapi nek dipencet panjang din niku mesti anyel kecak kaya cahaya, gitu. nah tip al hadru ala tarkiha nggih sebab dengan kita mengucapkan bagaimana kabarnya niku akhirnya orang yang kita tanya niku akan menyebut nama Allah kemudian dia akan berzikir alhamdulillah kita menjadi apa perantara orang lain untuk melakukan apa kebaikan maka Nabi saw berpesan la tahkiron makrufi syi'an jangan meremehkan setunggal kebaikan sekecil apapun karena kita buat ini urusan agama ini ki sing gede-gede naik kita tuh dimulai saking sing napa alit alit nathan Nah, kadang-kadang sakpirangan saking kelompok kaum muslimin kita nihki Masya Allah ngibadi pengin karo sing bareng sing gede-gede sing, sing ke, nopo, Wah perkara sing wabutabo dipikul gitu eh dadi wong sing paling multazim kali agami N sing baba sing cilik-cilik diremeh ke non sewu kadang enten sebagian sebagian aktivis Masya Allah semangat jihati e, semangat al-walaakwal Baroe semangat Islamenge ancung akidah alaqidah Allah nun sewu ning kali tangga teparo ning lho bu ora enten model niku hmm ya ketoke semangat berislam nun sewu ning nek kepanggih kali sesami wong islam niku bathuk irung karo lambe ning ketok dikucir ngeten niku mecucu ngeten enten dingkang model ngeten nge, bak, niku pak bu kula niku dereng kali warga niku enten teng beriku, kan nek mekaten meniko kan menjadikan apa jenengipun yang lainnya niku ikut tercoreng ngeten. Terus enten tiang ngontrak teng setunggal kampung. Ngontrak teng mriku ngasak beberapa bulan ngetan. Niku wong sanjene wong teko wong ngontrak kok moro rap or ting RTRW ora rap orting RT RW ora karo tangga teparo ya ora tau nyopo Wis rampung lengko terak neng pirang sasi ngeten ya teko lilungok mlecing Toso modele kaya demit ngeten wala salam ngeten. Nggih. dikabari kalih tiyang mriku niku ngenes ngeten. Napa malih disebutke wong sing ngontrak niku rejengan niku ya ora adoh-ado kalih kula ngeten. niku jenggoten Pak Ustaz aduh. Aku ya jenggoten ngeten. Katoke cingkrang. Garwane niku ya cadharan aduh entek kula Lah, niki non sewu kadang-kadang perilaku sebagian saya, saya yakin dia niki kulah husnudan kula dan tiang engkang kan bocah kan engkang mengatakan niko semangat berislami tak acungi jempol neng non sewu Islam niku bukan hanya seperti itu, nggak? Gitu? Islam niku yo ngatur urusan pribadi, neng yo ngatur urusan masyarakat bertetangga, nggih. tetangga niku mangke enten kathah jenisipun niku Bapak Ibu. Tonggo niku enten tangga omah griya caket yen jenengan niku tangga enten sing tasih enten hubungan nasab kalian jenengan. Nggih Enten sing padha wong Islam bahkan termasuk tetangga kafir niku lho Pak, Bu. Kali tonggo kafir mawon niku tetap harus ditunaikan hak-hak tetangga. Nggih. Nun saya pun kadang-kadang kalau -kadang, ningali bocah-bocah sing -bocah, model-model ngerti Masya Allah Wah, pembicaraannya tentang jihad Tentang negara Islam Tentang ini, Neng non Kali tonggon negara Islam yang seperti apa yang mau dibangun niku? Wong Islam niku menjadi rahmatan alamin kok. Nggih Bapak Ibu naik kepanggil tiang. tiyang duwe kanca, kenalan ketemu kali wong sing wong niku sumeh, grete, gampang nyopo, nek kalih wong sing napa jenengipun niku kalih wong sing sing sadis mecucu terus niku seneng ingkang budi Bapak Ibu. Nggih. Jeneng nek kepanggalih tiyang niku sing gawe pancen nuwun sewu spreenane yencen yo rada ireng, mboten ya to? Mecucu terus nenten niku seneng napa seneb? Mules warahmatullahi. Islam itu tidak demikian. Bagaimana para sahabat Rasulullah Anu niku menyayang, ikut menyayang, menatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah mereka niku tidak mau berkedip bapak itu. Makanya jangan kita Kenapa Anas bin Malik? Nih, kados egang dipun diwatakan kitab Syama'il Muhammadiyah. Niku dipun sebatakan sahabat niku ngasek preso berapa jumlah ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kitab Syama'il Muhammadiyah niku dipun sebatakan rambut putihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 20 helai. Saking budi para sahabat oh, apa Rasulullah tak ngitung ubane jenengan itu. Ya ora. Niku mergo para sahabat niku nek sudah memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tidak mau berkedip, tidak mau meninggalkan sesaat pun di sawang mergo lek Mergo rasulanku selalu memasang senyum. Nggih. saat ini enten tiyang ingkang mengaku sebagai seorang yang iltizam terhadap agama ning tonggo teparune ni do melayu kabeh. Jagi Bapak Ibu, akhlak ingkang mekaten menika dipun gatosaken, nggih. Sopo ngerti, nggih, jenengan ingkang sampun tindak ngaji, wis gelem ngaji. Oh, Neng masyarakat perilakunya apik Kali tangga teparu ya gretek Nge seneng sopo Seneng arah hal tangga teparu Sopo ngertikan kandi perlakuan jenengan ke Sesu njur doa tertare Oh jebulane eh tiba E eh, wong sok ngaji kok yo apian men Mungkin apa-apaan bapak ibu Al-hadaru ala tarkiha Kemudian yang terakhir yang menikah Ja'alahallahu syarton lil iman Allah menjadikan syarat sempurnanya iman Terus kalau enten amal Allah menjadikan syarat sempurnanya iman Ne enten amalan Engkang Allah subhanahu wa ta'ala nyebutakan sebagai syarat sempurnanya iman Maka itu adalah ibadah Ya, wani damel kesainan kali tonggo tepalih ibadah napa buatan ibadah sebab napa Allah datosakan damel kesainan kali tonggo tepalih niku syarat sempurna pun iman katus nih nipun Rasulullah SAW alaihi wasallam mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu Sinten tiang engkang iman datang Allah lan iman datang Rasulullah. Falyukrim yukrim jarohu muliakanlah tetangganya. Niku tetangga sinten kemawan lho bapak ibu. Ar, tetangga nek tetangga kafir nek jenengan gadah tonggo neng kafir. Niku berarti dia memiliki satu hak. Hak nawa no, hak tetangga. Buatan pareng diganggu. buatan pareng. Nek tonggoni pun jenengan niku adalah Muslim berarti dia niki memiliki dua hak. Hak nopo, hak tonggo kali hak Islam, hak agami. Nek tonggo ni jenengan niku adalah iseh dulur, iseh kerabat, berarti dia niku nggak ada tiga hak hak tonggo, hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai sedu, sedulur terus damel kesainan kali tonggo tepalih niku termasuk ngibadah mergo napa mergo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syarat sempurna nipun i, iman pangandikan ingkang saya, niku termasuk ibadah ada. Mereka Rasulullah Sallallahu Wasallam datosakan sebagai syarat sempurnanya iman. Mangka na billahi wal yomil akhir falyatul khairan khairon auliyas Sinten tiang engkang iman datang Allah, iman datang hari akhir hendaknya dia pangandikan engkang saya nek boten saget mendelok. nge, Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir nge? Eh sinten tiang ingkang beriman kepada Allah dan dari akhir Hendaknya dia berkomentar ngetik barang sing ape Nek orang iso menengo karena saat ini niku wong niku kadang enten wong sing jenra ngomong menengan neng jempolan itu terus Ngetemu? Saat ini kejahatan kita ini kumbutan mawi lesan ternyata bapak ibu. Saat ini kudus yang paling jahat ini tiba-tiba jempol. Ngerti tak? Nek tiang rian kan istilahnya apa? Lesan memang tidak bertulang. mulak malik -mula, dilipat-lipat munggah medun mencela-mencela gampang. Tapi saat ini lesan ibu ini pun bertulang. Jempolan ini. Nek isngetan ini. Wongnya meneng, ini. Jempolnya udik. Bagaimana itu? Yeah. Allah tidak tersakan sebagai apa? Syarat sempurna nipun iman. Ah, ini ku tentang ibadah. Tadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala nyebatakan lama kuda bihakin illallah Buatan enten sebahan engkang berhak. Berarti semua jenis ibadah wanita kita hanya tujukan doa tentang sindan, doa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ثم بيان الشيخ la ilaha illallah La ilaha illallah Qawluhu la ilah nafyun istiqaqul ibadah Angku lima siwallah la ilallah nafiyan Wa illallah ithbatan Ayatkan Kalimat la ilaha illallah La ilaha illallah Niku Ting meriku mengku rukun kalih Ada dua rukun pada kalimat la ilaha illallah Ingin menikah, napa rukunipun? ini pun wal isbat meniadakan dan menetapkan. Yeah. La ilaha illallah faqulu la ilaha nafyul istiqaqil ibadah an kulli ma Kalimat la ilaha tidak ada ilah. Niku maknani pun apa? Meniadakan, menafikan hak-hak ibadah kepada selain Allah. Artosipun membuang, melepaskan, meninggalkan sedoyo peribadatan, sedoyo sembahan selain Allah. La ilaha nafian jami'i ma batu min dunillah kalimat la ilaha la ilaha tidak ada Tuhan niku maknanipun apa menafikan meniadakan semua hal yang disembah selain daripada Allah Nek tiang niku pun ngucapakan la ilaha niku berarti us ora percaya karo demit, ora percaya karo nyi roro kidul, ra percaya karo nyi blorong, ra percaya kali iki, ra percaya kali iku. Niku namanya la ilaha. Sedoyo sembahan sembahan Sayangin Allah niku dibusek kabeh. Wa itsbatun fi qauli ta'ala illallah la ilaha pokoknya dibuang kabeh cul ke kabeh Tuhan Tuhan selain Allah dilepas dibuang di tepi illallah kemudian kita menetapkan kalimat illallah niku adalah itbat penetapan nggih musbitan al ibadah yeah. lillahi wahdah la syarikalah fi ibadatihi Kalimat ilallah niku tegese Menetapkan ibadah hanya milik Allah. Wahdahu napa no, semata-mata la syarika lahu fi ibadatihi boten enten sekutu dalam beribadah kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi sebagaimana Allah niku mboten berserikat dalam kepemilikan. Ya. Tatas nalika kita meyakini engkang nyipta donya alam semesta niki namung Allah, engkang memiliki adalah Allah, engkang mengatur adalah Allah, niku adalah milik Allah segalanya, tidak ada yang bersekutu di dalamnya, maka dalam beribadah nggih sami. Lah wong niki do ngakoni Allah sing nurunkan hujan, Allah ingkang ngatur alam, Allah sing nyipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki. Ning gulunga giliran njaluk uang nyuwun dumateng sak Allah. Giliran jaluk keselamatan, jaluk keselamatan karo demit-demit. Giliran jaluk keselamatan, jaluk keselamatan karo jin-jin demit sing do tunggu ning perapatan-perapatan. Enten bapak ibu yang tadi? Nek kita niku saman mengucapkan la ilaha illallah pun jaluk keselamatan gak datang Allah. Nye. keamanan datang Allah, nyuwun rezeki datang Allah, buat usaha nyuwun doa datang dat ingkang kan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Wong -apa. podo-podo makhluk kok. Wong jin niku nggih sami-sami ibadah datang Allah, Bapak Ibu sekalian hafizakumullah. Wonten mriki enten perkawis ingkang menarik. Kenapa an, dua rukun wanikom nikam peniadaan niku lebih didahulukan daripada isbat. Mangke dalam Al-Qur'an nggih disebutke ngeten niku. La ikraha fid din qad al minal ghayy faman yakfur tagutu wa yu'min billah faqad istamsaka bil wuthqa Allah nye pagi ngaten famay yakfur bit tagut sapa wong ingkar kalih togut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah niki ayat niki ugin jelasakan tentang makna la ilaha illallah niku rukun pertama ini apa bau? an nafyu meniada, meniadakan. Meniadakan itu berarti membuang, meninggalkan, menjauhkan. Nge, ini namanya meniadakan. Baru isbat menetapkan. Ayat wani sami. Fama yakfur bit togut. Sopo wonge sing ingkar kali togut. Niku berarti annafyu. Meniadakan. Wayu'mim billah dan beriman kepada Allah niku tegese menetapkan hanya akan beribadah dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Nek nah, kula gambaraken secara logika kita niku kenapa kok harus meniadakan dulu baru menetapkan? Sirik niku lak racun Bapak Ibu beribadatang datang datang Allah niku racun sing mangke saged ngerusak sedaya amal kita sedaya Syirik niku racun sing iso mateni iso menghapus sedaya amal ibadah kita Gambaran sederhana pun ngeten, kok kenapa harus menafikan dulu, kenapa harus meniadakan dulu, baru ditetapkan. Ngeten, bapak ibu kagungan botol, botole isi racun botol isi apa racun terus jenengan ah, botol niku kita kula ibaratakan kados hati mana kita sedoyo terus botol niki ajeng kita ginaaken kagem wadah madu botol ibarat hatiku kita sedaya niki kula ibaratkan kan keyakinan papan panggenan itu penting Bapak Ibu hati hatiku kula panjenengan sami tak ibarke koyok gendul koyok botol ning hati sing empun dipenuhi dengan kesyirikan ibadah datang Allah keyakinan dumateng demit setan lan sak panunggalanipun ibarate koyok botol Isi racun Terus mangke botol niki ajeng jenenge isi madu sing Bapak Ibu lampai pertama kali Kita kinten napa pripun Madune eh racune dibuang ditumpahkan bahkan botole niku mangke dikumbah sing resik nek bahasane wong temanggo niku digebeg goh awu. Wah. Ya saniki pun mboten nenten buk nggih, wong awu nek riyen kan jaman Cilan Kulon niku Simbah wajan niku awu terus nggo tebu ngaten tebu dodong pring ngaten nggih. dibuang se, kemudian setelah itu cukup dibuang tidak. Diresiki, digebek. Nek wis resik tenanan njur gek apa? madu madune aman ning niki botol niki setengahe isi racun jenengan ginakken kagem padah madu madune dilebokke barniku mang madune mang unjuk napa peng terjadi Pak Ibu mate mateo ngono niku ibaratane apa? kados tiyang ingkang tasih ngugemi barang sirik saya percaya karo demit-demit, saya percaya karo setan-setan, kemudian dia memasukkan ke dalamnya keimanan kepada Allah. Menang pundine. Menang racune. Menang racune. Wong tauhid niku mboten isoh disandingke, mboten isoh dicampur kali shi, si Orang isoh menyatu Bapak Ibu, kowe minyak kali banyu niko. Mun jeng engak ajeng aduk kaya napa ora gelem dadi siji. Gelem napa mboten? Mboten minyak tetep teng dhuwur kemampul diudek malih minyake rusak mangke. Ah, Semanten manah kita sedaya niki isih Manaipun iseh napa jenenge tasih kesandra kali penyakit-penyakit syirik percaya kali demit percaya dumateng sak pun Allah Subhanahu wa taala kemudian kita masukkan iman kita masukkan keyakinan kepada Allah maka tauhidnya yang rusak Ting berikut tentang makna napa wau pertama niku kedah napa annafyu meniadakan Mana kita diresi isik Diguang sik kotoran-kotoran itu Kerak-kerai pun dibucal ria Baru ditetapkan keyakinan kita datang sinten Allah niku tauhid ingkang resik tauhid ingkang murni niku ning nek dicampur-campur mboten iso nggih mboten sa mboten saged maka kenapa annafyu niku didahulukan nggih fa ingkar kepada togut dulu, baru iman datang Allah. Buatan iso, aku tahun rongnya ibu telulikur, bis iman kepada Allah. Engkau ingkar kepada Tauhidnya rongnya ibu 24, buatan sah nih Nek ajeng iman datang Allah, ingkar rian kepada togut. Aku 2023 ini tetap yo sholat yo tetap iseh berbuat syirik, so arek murni beribadah kepada Allah ninggal ke syirik 2024 berarti mangke ibadah yang diterima niku hanya mulai 2024 sing kecampuran kecampuran syirik niku mboten dipun anggap dening Allah la in asyrakta amaluka minal khasirin Nah Bapak Ibu sekalian hafizakumullah resiko nek kon ngisi pengajian di jaluk ngisi akidah, niku ku resiko ini, kaya ngatanya akhirnya kan orang menganggap, Pak Sarko keras, ya, radikal, kaya ngatanya lho pancing kulo jatai kan ting berikan ngisi akidah naik kulo ting mujid mujahidin, jatai kulo ngisi akhlak adab, ngisi halus -halus yang halus-halus yang lembut-lembut kulo ini kulo ini kuyo, kan yang halus-lembut kuyo, iso pak, sana-sana semakhluk halus, kaya ngatanya Enggak, nek materi ini akhlak adab gak ya kulon buatin nyinggung nyinggung masalah demit setan ini buatin tak singgung singgung pancen materi ini pun tentang akhlak adab lah neting beri jatuh pancen ngisi materi akidah ya resiko mungkin kalo sering matur enggak jadi resiko nek diundang kau ngisi masalah akidah niku resiko neng mesti dituduh wong kayak gala. kok galak wong kayak kok ah nih kan wong niku mau enten ramen sing batin cah kok galak iram tuh kayak kan <laughs> Lupa nanti jatah kulo ting meriku kok. Kata nge. Bapa ibu sekalian hafidzakumullah. Kalau syekh syekh rahimahullah kemudian mengatakan wa tafsiruha nge. Allah diyuwat dihuha kaulu taala dan penafsirannya yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Firman-Nya, Wa idqala Ibrahimul Abihi wa kaumihi innani bara'um mimma, mimma ta'budun illal ladzi fatarani fa innahu sayhtin dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya innani bara'um mimma ta'budun sami Bu Pak anna fi meniadakan dulu berlepas diri dulu innani baro ummi mata budun terus ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan juga kaum kaumnya Ibrahim mengatakan sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Setelah menyatakan perlepasan diri, setelah menyatakan peniadaan, baru Ibrahim menetapkan. Setelah an-nafyu, baru al isbat pripon isbatipun pripon penetapan nipun illalladhi fatoroni fa innahu sayahdin yang telah menciptakan aku fa innahu sayahdin karena dia yang akan memberikan petunjuk kepadaku berlepas diri dulu barok kita tengok agami kita mangke enten istilah yang namanya alwala wal barok loyalitas dan anti loyalitas barok niku napa berlepas diri niku pripun berlepas diri niku gampangane ngeten nek kali sing jenengane barang kesyirikan niku mboten derek cawe-cawe niku jenenge barok berlepas diri ora cawe-cawe belas. Pokoke men kalau sing jenane barang kesyirikan, teng mriku enten unsur syirik dan kemusyrikannya niku pokoke mboten cawe-cawe. Oh, ingkang urunan, iuran kanggo acara-acara syirik sing jenengane baraah, niku ya ora melok urunan. Wong nek urunan niku berarti mendukung menyokong perbuatan apa? Sire, baru ahni ku mboten belas. Lah beri itu gampang. Pokoknya aku nek nggo iuran barang-barang sing sirek aku ora belas. Mbok arek 10 hewu ora. Aku mendungan iki aku tak urunan satu sewu wis kono tukok no semen gedan dandan dalan misalipun. Maten. Itu diganti, Kadang-kadang kita nunun saya, nunun saya. Kadang kita niku manggil, di tengah-tengah masyarakat kan akan terbenturkan enggang mekatan meniku. Baik kan gua kemasyarakatan, kemasyarakatan boleh selama nilai-nilai dalam kemasyarakatan itu tidak bertentangan dumateng apa tahu ke cara ne kalau ada contoh kali guru kulo diajarakan dumateng matang kulo Liyo niku nek kon urunan-urunan iuran sing enten unjur kemusyrikanipun alah nek aku nek kon ngono kuwe mbok yo sewu rupiah, rupiah aku ora mbayar. Ning yuk kae sesuk dandan-dalan karo karek ngecor, arek dandan-dandan arek mriki jalan aku wani 1000. Ayo. Aku nek ge dandan-dalan kon aku wani wis piro yo? 200000. Ning nek nggone niki aku ora digenti. Gen, untuk apa? Solusi biar oh kayak wong ajaan ora gelem bermasyarakat bukan. Kalau untuk ke masyarakat kemaslahatan umum, oke, okay, ayo. Kita sarang-sarang. Ning -sarang. nek untuk halal yang berbau kesyirikan, nggih, maka kita tidak terlibat di dalamnya. Baro'ah niku ngoten niku. Innani bara'um mimma ta'budun illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha dan Allah menjadikan Kalimat tauhid niku kalimatan bagiatan kalimat yang nopo eksis terus istimroriah. Wajah Allah dan Allah menjadikan kalimat tauhid kalimatan bagiatan kalimat engkang kekal. Niki sejak zaman Nabi Ibrahim sampai hari ini. Fi akibihi ke Kal pada durriyatihi akibahi akibatihi adalah durriyatihi anak keturunan la'allahum yarjiun agar mereka kembali wa hadhil ayatu nggih ya, ayat menika surat az-zukhruf ya, Quran surat az-zukhruf ayat 26 sampai 28 ayat menika nedahaken bilih kalimat tauhid La ilaha illallah tatadhammanul bara'ah minasyirk minal musyrikin nih, kalimat eh, surat az-zukhruf faunika nikum mengandung mengku al baroah berlepas diri ora cawe-cawe minal musyrikin saking orang-orang musyrik wasyirkihim dan kesyirikannya cuci tangan berlepas diri ya, saking kesyirikan wa qawlu wa ta'ala kemudian yang senada dengan itu adalah firman Allah Subhanahu wa Quran surat asy-syu'ara ya, surat asy-syu'ara ayat 77 Allah ngendika fa innahum Li illa alamin Sesungguhnya mereka itu berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam aduun mereka sebenarnya musuhku baroah nafyu meniadakan melepaskan membuang menjauhi mereka itu berhala-berhala itu sembahan-sembahan selain Allah niku aduun li musuhku illa rabbal alamin. Kemudian menetapkan isbat kecuali rabbul alamin. Sinten menika? Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syu'ara 77. Lan ugi ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Mumtahanah ayat ongko sekawan al mumtahanah ayat keempat qad kanat uswatun hasanah di dalam Al-Qur'an itu nabi yang disebutkan sebagai uswah hasanah sebagai napa no suri tauladan yang baik niku enten kali Nabi Ibrahim Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kalau pujian kagem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wonten Quran surat al-Ahzab Laqad kana lakum Fi rasulillahi Uswatun hasanah Sungguh telah ada Pada diri kalian semuanya Uswah hasanah yang baik Contoh yang baik Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim Allah sebutkan dalam surat Al Mumtahanah ayat sekawan menikom. Qodakanat selakum sungguh telah ada bagi kalian semuanya uswatun hasanah suri taulah dan contoh yang baik. Fi Ibrahim pada diri Ibrahim waladina maah dan juga orang-orang yang bersama dengannya. Sebagian ulama mengatakan siapa di nama ahniku dan orang-orang yang bersamanya niku sinten. Sebagian mengatakan itu adalah pengikutnya Ibrahim. Sebagian mengatakan itu adalah para nabi dan rasul. Pada bab apa? Pada bab apa? Wonten ting poin nopo Ibrahim niku dados uswah hasanah. Ibrahim dados suri tauladan yang baik. Ketika mereka Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya Mengatakan kepada kaum mereka Inna buro'a Sesungguhnya kami berlepas diri Boten derek cawe-cawe Aku ora melok-melok, aku ora campur tangan mingkum saka awakmu kabeh wa mimma ta'buduna mingdunillah lan saka barang-barang ingkang sira kabeh sembah salainipun Allah. Enten baro'ah. berlepas diri, Boten ikut campur-campur, Boten derek cawe-jawe. Fakalimatut Tauhid tatadhammanul baro'ah minal musyrikin wasyirkihim wama yu'baduna mingdunillah. al Mumtahanah niki ugi mengajarkan di rumah kita kalimatut Tauhid la ilaha ilallah. niku mengandung makna, memiliki artian, mengajarkan dumateng kita napa Baro'ah, berlepas diri. Boten derek campur-campur ora melok cawe-cawe Saking sinten Minal musyrikin Saking tiang-tiang musyrik Tiang-tiang enggang damel kesirikan Wasirkihim Dan juga kesirikannya Kita tidak duduk bersama mereka Di tempat-tempat kemusyrikan mereka kita tidak menghadiri acara-acara kemusyrikan mereka. Kita tidak mendukung dengan apapun acara-acara kemusyrikan mereka. Bahkan baro'ah. Wama yu'baduna min dunillah. Dan berlepas diri saking apa-apa yang mereka sembah. Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tanja sekalian hafidhukumullah. tentang makna. La ilaha illallah. Oh, setunggal malih. Keresahan ibu buatan tanggung. Wa mimma yufassiruha ta'ala Dan diantara yang mentafsirkan Menjelaskan Makna la ilaha illallah adalah Firman Allah dalam surat Ali Imran Ayat 64 Ini Terakhir Ini cara, cara menghibur jamaah Ben Boten resah niku dengan kata-kata terakhir Seperti semeh rampung Wis mulai siap, siap wis mulai ana sing nutup buku, ana sing wis lebok keneng tas wis meh rampung. Padahal saking ucapan kula terakhir tekan mangke nutup salam itu saya seprapat jam meneh ngaten. Ning paling mboten lak jenengan pun tentrem ah wis meh rampung ngaten. Kada wis mulai resah wis ndelok jam wis jam 7 liwat urung rampung ram. Terakhir niki. Hmm. Allah Subhanahu wa taala ngendika surat Ali Imran 64, "Qul ya ahlal kitab" no wahai Muhammad sallallahu alaihi wassalam, wahai ahlul kitab Ah, niki ahlul kitab ugi perlu kita garis bawahi sinten ahlul kitab niku ahlul kitab niku al yahud wan tiang yahudi lan tiang nasrani kenapa disebut ahlul kitab karena yahudi nasrani niku dua kaum yang mendapatkan kitab suci dari langit wong yahudi kitab kitab suci ini pun apa taurat Niku asli sumber asli ini pun Taurat saking Allah. Senajan saat niki perilaku ini dah niku karena pun enten penyimpangan. Wong Kristen niku kitab suci ini pun apa? Injil, Injil niku hukum asal ini pun asli ini pun kitab Injil niku diturunkan saking Allah. Senajan saat niki pun enten penyimpangan penyimpangan. Maka dua kelompok niku sing disebut dengan apa? Ahlul Kitab. Kenapa perlu saya jelaskan yang berikut? Sebab saat niki tiang-tiang liberal, tiang-tiang liberal niku mengatakan Ahlul Kitab niku termasuk wong Buddha, wong Hindu, sing don kitab suci. Kita bentenaken nek Yahudi Nasrani kitab suci ini pun niku asli saking Allah, asli ini pun saking Allah. Ning nek ya Buddha kali Hindu niku kitab suci nipun bukan dari Allah. Niku gaweane menungsa dhewe. Maka enten sing ngnyebutaken istilah napa agama samawi, enten agama ardi. Agama samawi niku napa sing kitab sucinipun niku hukum asale nipun dipunturunaken saking Allah saking langit. nek Agomo Ardi niku Agoma sing kitab suci nih pun digawe dhewe kali menungson niku termasuk adalah Hindu dan Buddha niku kitab sucini pun tidak turun dari langit maka mereka tidak termasuk Ahlul kitab sebab saat niku wong liberal do memaksakan diri nek Hindu dan Buddha niku termasuk ahlul kitab oh ini ku bahaya nek wong Hindu kali Buddha dimasukkan sebagai golongan ahlul kitab mangke hukumipun iku benten benten pak enten hukumipun kia contoh ngeten ahlul kitab hukum asalipun sembelihanipun ahlul kitab niku boleh dimakan Nih, sing tiang jaler hukum asalipun boleh menikahi wanita ahlul kitab boleh Neng nek wong musyrik Hindu Buddha niku musyrik. Bukan ahlul kitab. Paganis. Bukan ahlul kitab. Maka sembelihannya orang Hindu, orang Buddha haram dimakan. Haram. Nggih, ya, atus duit tangga wong Hindu, wong Buddha mbelih terkait terketeng jenengan. Boleh didahar Haram, enggak boleh dimakan ini pun tiang musyrik wanita-wanitanya juga tidak boleh dinikahi. Bapak-bapak, buatan mas-mas, ya laki-laki, buatan pareng menikahi wanita-wanita musyrik, musyrikah. Nah ini gitu, terus tidak dijadikan satu. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, kok termasuk ahlul kitab. ah nanti mangke konsekuensi hukum pun itu lupa ingkang bahaya nih. Nih, nanti gue ngatos atas sekali tiang-tiang liberal nih kok. Kuliah ahlul kitab kan dak wa Muhammad wahai ahlul kitab ta'alau mari-mari ke sini. Ayo kita sama-sama ila kalimat insawa kepada kalimat yang satu. Bainana wa bainakum antara kami dan antara kalian. Allah nak buddha illallah wala nusyriku bi wala nusyrika bi syai'an yattakhidza ba'duna ba'dun arbaba min dunillah fa in tawallau fa qulu bi anna muslimun. Ah, wong wong non saya wong kembali wong liberal wong Wong liberal selalu menjadikan dalil niki sok dipakai ilah kalimatin sawak. Yuk kita bersatu di atas kalimat yang sama. Neng germandek sampai situ. Ayat Qurannya ora diteruske. Padahal kalimat yang sawak niku kenapa? La ilaha illallah Kalimat yang sawak niku kenapa? La illallah, ala na'budha illallah. Kalimat sawak niku adalah kita sama-sama untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Dan kita tidak menyekutukannya. Walayat ba'duna arba'ba arba Dan kita tidak menjadikan sebagian satu dengan sebagian yang lainnya. Sebagai Tuhan-Tuhan selain ha? Allah. Ya bong nun sewu nggih tiang-tiang liberal itu sok dipotong-potong ayate ta'alau ila kalimatin mandek mriki yuk kita bersatu sama-sama di atas kalimat yang sama ning ora dirinci kalimat yang sama ini pun ini seperti nopo Kalimat yang sama niku adalah bahwa kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ngoten. Maka dan Bapak Ibu sekalian hafizakumullah nggih kita cekapaken semanten insyaallah kita lajengaken wonten kepanggihan-kepanggihan ingkang sanesipun insyaallah taala wallahu taala bisawab subhanakallah wa bihamdik syaddu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maturaken gunging panuwun Sugron jaja kulo khairan kathir dumata alustad Cargon Al Faruq MPDI Al, al Hafiz ingkang sampun ngaturaken tausiah Injang menika Kaitanipun kali nglajengaken bahasan wonten kitab Ushulus Salasah